Man United are working on the outgoings, but also in the midfield. Ugarte has an agreement with Man United. It's almost 3 weeks. Ugarte wants to go to Manchester United. United and the agent have an agreement. Now, United, to close the deal with PSG, need to sell some player, because at the moment... Champions League again for Manchester United! Wow! Old Trafford! I need a scarecrow after what you did. Manchester United menyetujui kesepakatan senilai 43 juta pounds untuk merekrut Matthijs de Ligt dari Bayern Munich. Begitu pula Manchester United yang turut memboyong sosok Nusair Mazraoui jelang Liga Inggris 2024-2025 bergulir. Langkah sama berpotensi terjadi jika tempat di skuad Erik ten Hag dibersihkan dengan bergabungnya Aaron Wan-Bissaka ke West Ham. Man United sendiri tertatih-tatih musim lalu hingga finish di posisi ke-8 Liga Primer musim lalu, dan tingkat cedera menunjukkan perlunya kekuatan yang lebih besar. Mengutip laman Express Sport, United ingin 3 pemain lagi yang bisa didatangkan Ten Hag di Old Trafford usai kemindahan De Ligt dan Mazraoui berhasil terwujud. Manchester United terus bergerak lagi di bursa transfer. Kurang dari 3 minggu, bursa transfer IPL akan ditutup sehingga Setan Merah mulai bergerak untuk mencari armada baru dari tim mereka. Nusair Mazraoui and Matthijs de Ligt to Manchester United. Here we go. Both deals are done after Aaron Wan-Bissaka leaves Man United and accepts the proposal from West Ham United. Medical test on Sunday for Wan-Bissaka. Gelandang jadi sektor yang diincar selanjutnya. Manchester United dalam waktu dekat akan menuntaskan 2 transfer. Mereka akan mengamankan jasa Matthijs de Ligt dan Nusair Mazraoui dari Bayern München. Sky Sports melaporkan bahwa MU kini bergerak untuk transfer berikutnya. Setan Merah tengah mencari gelandang yang dianggap sebagai posisi prioritas mereka. Tetapi anggaran mereka terbatas, menyusul kedatangan sejumlah pemain baru ke dalam skuad mereka. Di sisi lain, Manchester United memang masih ingin mendatangkan Manuel Ugarte dari PSG. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update terbaru seputar spekulasi masa depan Manuel Ugarte. Manchester United dilaporkan masih menunggu gelandang asal Uruguay tersebut. Sejak bursa transfer musim panas dibuka, MU memang santer dikaitkan dengan Ugarte. Erik ten Hag ingin menjadikannya pilar baru lini tengah Setan Merah. Namun, proses transfer ini dikabarkan berjalan alot. PSG membandrol harga yang tinggi untuk sang gelandang, sehingga MU ramai diberitakan mulai mundur perlahan dari sang gelandang. Namun, Romano melaporkan bahwa rumor MU mundur dari perburuan Ugarte ini tidak benar. Setan Merah disebut masih akan mencoba untuk merekrut sang gelandang pada musim panas ini. Menurut laporan tersebut, hingga saat ini Manchester United masih memprioritaskan Ugarte sebagai target utama untuk lini tengah mereka. Erik ten Hag sangat menyukai sang gelandang. Ia menilai pemain timnas Uruguay itu sangat cocok dengan gaya bermain yang ia terapkan di MU. Jadi MU sangat berminat untuk memboyongnya ke Old Trafford musim panas ini. Menurut laporan tersebut, MU saat ini menunggu PSG untuk melunakkan tuntutan mereka untuk sang gelandang. PSG saat ini mematok harga jual Ugarte di angka 70 juta euro. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. MU berharap Les Parisiens mau menurunkan harga tersebut. MU yakin harga ini bisa turun karena PSG baru-baru ini merekrut João Neves yang memiliki posisi yang sama dengan Ugarte. Jadi mau tidak mau mereka harus lekas menjual sang gelandang, jika tidak mereka akan terkena sanksi FFP. Menurut laporan yang sama, Ugarte juga masih setia menunggu Manchester United. Ia menilai MU bakal jadi klub yang tepat untuk kelanjutan karirnya, sehingga ia berharap kedua klub bisa lekas mencapai kesepakatan terkait transfernya.
Di sisi lain, Setan Merah juga dilaporkan akan mencoba menuntaskan transfer Sander Berge dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, MU ingin mendatangkan Berge untuk menjadi pesaing Casemiro. Gelandang asal Brazil itu performanya mulai naik turun akibat faktor usia, sehingga mereka butuh sosok yang bisa menjadi pelapisnya. Berge merupakan salah satu kandidat untuk posisi tersebut. Itulah mengapa Erik ten Hag berminat untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, MU dan Burnley saat ini lagi intens membahas transfer tersebut. Burnley secara garis besar tidak keberatan melepaskan Berge ke MU, namun mereka meminta bayaran 30 juta pounds untuk jasa sang gelandang. MU dikabarkan sedang mencoba menego harga ini. Mereka berharap bisa mengunci transfer ini dengan harga yang lebih terjangkau dalam waktu dekat. MU ingin mendatangkan Hermoso. Manchester United juga dikabarkan ingin memperkuat barisan pertahanan lagi dengan mendatangkan bek tengah baru pada musim panas ini. Give Me Sports mewartakan bahwa pemain yang masuk radar The Red Devils adalah Mario Hermoso yang saat ini sedang tidak terikat dengan klub manapun. Erik ten Hag merasa kedalaman skuad belum cukup baik, apalagi Man United juga sering berkutat dengan masalah cedera. Setan Merah pun memonitor sejumlah pemain yang tersedia di bursa transfer. Satu bek yang menarik perhatian Man United adalah Mario Hermoso. Kemampuan Hermoso dalam menggunakan kaki kiri membuatnya jadi pelapis ideal untuk Martinez. Saat ini Mario Hermoso sedang tidak terikat dengan klub manapun setelah meninggalkan Atletico Madrid. Bek 29 tahun itu dikabarkan berharap mendapatkan gaji sebesar 18 juta euro untuk 3 tahun. Manchester United diyakini tidak akan kesulitan memenuhi permintaan gaji tersebut. Hermoso kian menarik di mata Man United karena tidak perlu mengeluarkan biaya transfer. Mario Hermoso telah dibicarakan sebagai opsi di Manchester United. Ia masih tersedia sebagai agen bebas setelah meninggalkan Atletico. Namun perlu dipahami bahwa prioritas Man United berikutnya adalah kesepakatan Nusair Mazraoui setelah menjual AWB ke West Ham. Tulis Fabrizio Romano. Hermoso meninggalkan tim Simeone pada musim panas ini setelah kontraknya berakhir. Namun kepergiannya membuat banyak klub tertarik dengan ketersediaannya. Tottenham Hotspur, Aston Villa, dan Chelsea semuanya bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya. Gimana football lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin banget untuk ngikutin football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.